Deklarasi pembentukan wartawan bersatu Perwarta Medan Utara Berita Musa terbentuk Dodi Tongat Sitepu Ketua, Sekjen Agus Leo, dari media online DNA.com. Bendahara Armen Tanjung dari media online Suara Rakyat acara sederhana diadakan di Aula Wisata Siombak. Rangkaian acara deklarasi tersebut diawali kata sambutan oleh Ketua Dodi Tongat Sitepu. Dalam sambutannya dia mengajak kebersamaan sesama insan pers yang hadir agar kita harus bersatu karena semuanya kita bersaudara. Kemudian dilanjutkan oleh tokoh masyarakat Ucok yang turut hadir dalam acara tersebut, dia juga menyampaikan sebagai media kalian harus profesional, ambil hubungan baik, agar profesi wartawan tetap dicintai masyarakat. Acara tersebut dihadiri dari puluhan wartawan wilayah Medan bagian utara yaitu Tim Awan Merah, Kolaborasi Jurnalis Medan Belawan, BPC, Perwakim, Tim 11 dan juga seluruh lapisan masyarakat. Sebagai penutup acara yang disampaikan oleh Protokol Agus Leo menyebutkan satu persatu nama anggota yang ikut andil dalam acara deklarasi pembentukan bersatu Perwarta Medan Utara Beritamu, kemudian dilanjutkan dengan foto bersama kepada ketua dan anggota yang baru saja terpilih. Medan Utara ini sangat banyak, karena saya lihat lagi yang namanya Medan bagian utara ini, lumpuh Medan bagian utara ini, lumpuh kalau saya lihat Sumatera Utara. Jadi ayo kawan-kawan, kita rubah, kita bersatu. Kenapa orang mampu, kita kok nggak bisa? Yakinlah dengan kita. Betulnya juga kalau saya lihat, saya dulu pun bukan pakai modal kali yang namanya bisnis ini. Dari Belawan, Sumatera Utara, Parsaoran Sitorus melaporkan.